Okay guys, welcome back to my channel Pablo The Joke App. Saya Gestia, jadi video kali ini kita bakalan memainkan game Minecraft lagi guys. Dan di video kali ini aku bakal men-showcase add-on yang diambil dari game yang cukup viral sekarang guys ya, yaitu adalah Sprunky. Nah, jadi akhirnya guys aku berhasil mendapatkan add-on Sprunky ini dan nanti bakalan ku kasih kepada kalian semua guys ya. Dan yang dimana untuk add-on Sprunky-nya ini menurutku adalah salah satu add-on Sprunky yang cukup mirip dengan game aslinya cuy. Jadi di sini tuh juga dia ada musik-musiknya juga ya, nggak cuma spawner doang guys. Oh my god. Jadi untuk add-on kali ini tuh dia tuh buatan si Babang Satu ini cuy. Nah, jadi buat kalian mau subscribe ya silahkan subscribe channelnya Babang Satu ini teman-teman ya. Kalian bisa cek aja nanti di link di deskripsi di bawah guys, bahkan aku kasih juga ya untuk channelnya cuy. Oke. Yap, jadi sebelum itu bagi kalian subscribe ya silahkan cek subscribe dulu ke channel ini guys, dan jangan lupa juga nyalain lonceng di sampingnya agar kalian tahu kalau saya upload video-video terbaru di channel ini. Dan jangan lupa bantu channel ini mencapai 100.000 subscriber di tahun ini atau di tahun yang akan datang guys ya. Yap, jadi tanpa banyak basa-basi lagi. Oh ya, sebelum kalian memakai add-on Sprunky ini, jangan lupa di eksperimental gameplay kalian, kalian aktifin aja seperti ini cuy. Nah, biar dia tuh bisa di ward kalian guys, biar nggak ngebug-ngebug ya. Oke, jadi ya tanpa banyak basa-basi lagi, langsung saja kita bakalan mulai men-showcase add-on Sprunky ini teman. Let's go. Oke guys, jadi untuk add-on Sprunky yang satu ini, dia tuh memiliki banyak sekali spawner-spawnernya guys ya. Dan di sini aku mau ingatkan kepada kalian untuk add-on di Sprunky yang versi pertama ini. Nah, itu dia jadi masih ada sampai di fase 2, guys. Nah, jadi untuk fase 3 atau 4 belum ada cuy ya. Jadi mohon maaf guys kalau kalian cari fase 3 fase 4 ya. Nah, jadi dia cuma sampai di fase 2 aja. Nah, jadi di sini aku juga udah bagikan menjadi dua kubu. Yang di kiri ini tuh Sprunky yang versi normal yang biasa ya, dan kalau yang di kanan yang versi fase 2-nya. Jadi kita bakal coba dulu yang bagian fase 1. Nah, jadi kita ambilin aja guys semuanya ya. Ada Mr. Sun. Gila ini banyak banget, Bro. Kalian bisa ambilin-ambilin aja di sini. Dan untuk sebenarnya ya ada banyak, guys. Nah, ya jadi sebanyak ini untuk fase 1 dan fase 2-nya juga bakalan sebanyak ini, cuy. Jadi dia kayak ada versi baik dan versi jahatnya, oke. Nah, jadi ya kurang lebih seperti ini, teman. Nah, kita bisa ambil. Oke, langsung saja, boy. Kita bakalan coba yang pertama di sini ada Mr. Sun. Kita coba spawn. Widih, ada suaranya, guys. Nah, jadi bentuknya kayak gitu, Bro, Mr. Sun. Dia matahari ya sesuai namanya. Jadi ada musiknya, dan selanjutnya di sini ada Vineria. Wow, warnanya hijau kayaknya nih, guys. Kita spawn. Widih. Kayaknya karakter Sprunky yang satu ini dia tuh perempuan ya. Nah, warnanya hijau guys. Dan kalau misalkan didekatkan apa yang terjadi guys? Wih, gila keren 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 keren. Oke, selanjutnya di sini ada Sky. Ini warna biru nih kayaknya nih. Oh. Ih, gila keren tuh, cok. Deng deng deng. Oke, siap-siap. Sekarang coba yang ready. Yang warna merah. Oh, dia versi bass, cuy. Gila, mukanya nyolot banget deh ini, cuy. Nah, jadi versinya dia kayak anak punk gitu ya si warna merah ini, cuy. Oke, selanjutnya di sini ada Garnold. Kita coba Garnold. Oh my god. Mirip Robocop ya si Garnold. Warnanya kuning. Dan ya, dia kayak cyborg gitu, cuy. Oke, sekarang kita coba Simon. Oh. Oh, berarti yang sering kita dengar itu suaranya si Simon ini, guys. Simon tanat tatat tanat tat tatat. Nah, musiknya kayak gitu ternyata dari si Simon ya. Baru tahu gue, guys. Oke, selanjutnya kita coba si Clark. Oh, ini si bassnya cuy. Kalau ini drum, sedangkan kalau ini versi bass. Oke, 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 oke. Sekarang kita coba Pinky. Wih. Oh, kalau si Pinky, dia itu kayak paduan suaranya gitu guys. Kayak suara duo ya.
Oh, oke. Selanjutnya di sini ada Mr. Fun Computer. Kita bakalan coba spawn 1 2 3. Hello. Would you like to catch up fun with us right now? Come on. Gazing along with us in this fun time. Oh my god, gila ada suaranya guys dan ada animasinya juga cuy di komputernya. Oke, kita coba sambil Simon. Oke, siap. Kayaknya tapi di sini untuk add-onnya belum terlalu sempurna ya. Soalnya misalkan kita kasih mereka berjejer gitu cuy. Nah, jadi kadang musiknya masih tabrakan gitu guys, nggak langsung jadi satu ya. Mungkin masih versi awal kali ya guys. Jadi mungkin masih belum terlalu dibuat bagus fiturnya. Jadi dia masih fokus di suara dan spawnernya doang ya. Oke, kita coba lagi di spawner yang lainnya. Di sini ada Dorpe lagi, ini yang masih normal guys. Tet tet tet. Oh, ternyata suara si Dorpe ya. Tetet. Oke, siap. Terus selanjutnya di sini ada Funbot. Lah. Oh, ini mirip kayak tadi ya. Cuman dia ada antenanya, guys. Mirip yang warna kuning tadi, cuy. Si Cyborg juga ya. Oke, selanjutnya kita coba si Black. Oke, ini enggak ada suaranya, Bro. I don't know, Bro. Ini enggak ada suaranya, dia diam doang. Oke, sekarang kita coba Lime. I don't know. Kok LM-nya gak ada suaranya? Sekarang Brute. Anjay. Oke. Lanjut lagi Jevin. Suara berat guys. Oke. Nah jadi kayak gitu guys. Selanjutnya kita coba Tanner. Anjay. Versi yang besiul ya. Oke, kita coba lagi Orange. Oke, ini anak beatbox guys ya si Orange cuy. Sekarang kita coba lagi Mr. Tree. Sesuai namanya dia bentuknya itu pohon guys. Dan dia mengeluarkan suara ya kayak suara musik juga yang dia keluarin. Dan yang terakhir di sini ada si Wenda. Nah, ini spawner terakhirnya guys, yang versi normal ya. Kita coba. Hey. Oke. Yap, jadi kurang lebih seperti itu cuy ya untuk spawner untuk yang fase 1 atau versi normalnya cuy. Oke, sekarang kita bakalan coba yang versi fase 2 dan horornya guys. Let's go. Oke guys, jadi di sini aku sudah mengambil untuk yang fase 2-nya atau versi horornya ya. Di sini lumayan banyak juga. Nah, itu udah aku ambilin semua guys tadi di chest ini. Yap, jadi langsung aja kita bakalan coba yang pertama di sini itu ada si Brute versi horor atau fase 2. Kita coba ya. Oh my god. Kepalanya jadi setengah, guys. Anjir. Kasian banget ya si Brute. Oke, selanjutnya di sini ada Lime. Oh no. Anjir, creepy cuy. Oh my god. Wah, itu creepy sih, guys ya. Oke, lanjut lagi. Sekarang kita ke Funbot versi horror still friendly. Oke, dia masih santai, cuman mukanya sekarang cemberut, guys. Waduh. Dan dia nge-rapnya lebih kenceng ya. Oke, selanjutnya kita coba yang Sky versi horror. Waduh, ini paling tragis, bro. Si Sky. Matanya sampai keluar kayak gitu, guys. Kasian banget cuy si Sky ya. Oke, kita coba lagi Wenda. Oh my god, kenapa jadi horor begini ya? Oke, kita coba lagi sekarang Darpul. Anjir.
Serem banget bro, Darpel. Kita coba lagi sekarang Simon. Si Simon mukanya jadi muka Sigma, guys. Anjir, seram juga ya. Kita coba lagi sekarang Garnold, horror. Wah, si Garnold. Dia sekarang gak jadi cyborg lagi, guys. Tapi matanya menjadi merah seperti itu dan lehernya berdarah, cuy. Oh my god. Kita coba lagi sekarang Mr. Sun. Mr. Sun, gimana Mr. Sun? My god. Kenapa Mr. Sun jadi satu mata, guys? Gila, anjir. Jadi begitu, bro, si Mr. Sun, bro. Jadi Illuminati, anjir. Oke, lanjut lagi, guys. Yang versi horornya sekarang yaitu si Randy. Si Reddy ya, Reddy yang warna merah. Horornya gimana? Anjir, si Reddy, bro. Kepalanya setengah tengkorak, guys. Kasian banget, anjir. Oke, kita coba lagi sekarang Vineria. Wah itu ngeri sih, guys. Ini yang Vineria yang gadis imut tadi, cuy, yang di awal-awal yang salah satu prank yang versi cewek ya. Matanya, wah, gila jadi mata ular, guys. Oke, sekarang kita coba lagi Mr. Tree. Anjir, itu muka siapa, bro? Guys, itu muka siapa, guys? Serem banget, gila. Ada foto anak hilang, guys, ya. Dan pohonnya menjadi abu-abu dan hitam, cuy. Oke, kita coba lagi sekarang Clark. Waduh, gak bisa berkata-kata aku, bro. Jadi tambah gore dan tanpa menyeramkan, ya. Oke, kita coba lagi sekarang Mr. Fun Computer. What the fuck? Muka siapa itu, guys? Anjir, komputernya sekarang kayak terhack gitu ya. Jadi kita coba lagi Blake. Anjir, ini muka siapa, bro? Kok muncul muka putih hitam itu ya? Di setiap yang versi horornya, guys. Mau itu di pohon, mau itu di komputer, dan di mukanya si Blake. Kenapa malah muka itu yang muncul, cuy? Muka hitam putih ya, aluman hitam putih, guys. Oke, kita coba lagi Pinky. Anjir, kasihan banget ya si Pinky. Ini tadi yang paduan suara itu, guys. Mukanya jadi robek. Oh shit, bro. Kita coba lagi sekarang Oren. Anjir, waduh ini, wah gila, boy. Ini anjir, kasian banget, guys. Itu jantung yang berdetak, guys, ya. Kita coba lagi Tanner. Oh, si Tanner bolong, topinya bolong, guys. Anjir, kasian banget ya si Tanner ya. Oke, kita coba lagi terakhir di sini Jevin fase 2. Kita coba ya, si Jevin lah. Kok si Jevin tetap aman, guys? Jangan bilang dia impostornya, guys. Ya enggak sih, guys? Apakah dia yang melakukan semua ini kepada teman-temannya yang disprangki? Si Jevin ini dia soalnya aman, cuy. Enggak ada. Waduh. Wah, kayaknya menurutku impostornya itu si Jevin ya. So ya, guys, jadi kurang lebih seperti itu, cuy, ya, untuk add-on Spranky kali ini. Gila, keren dan juga cukup horor ternyata ya. Terutama untuk fase 1 yang tadinya happy dan di fase 2-nya menjadi dark, bro. Oh my god. Oke, jadi buat kalian yang mau download, nanti kalian bisa cek aja di link di deskripsi di bawah, guys, untuk add-on Spranky versi Minecraft ini. Dan ini tuh udah work di Minecraft versi terbaru, guys, ya. Oke, jadi untuk di video kali segini aja. Kalian suka dengan video, jangan lupa klik like, comment, subscribe, dan share ke teman kalian agar teman kalian tahu kalau ada add-on Spranky yang paling keren ini, cuy, ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.